Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Konado Gamer, santai no game no less cuy ya. Tentunya di game apa nih, game Pokemon cuy. Jadi di sini gue bakal bermain game terbaru dari Pokemon cuy ya. Namanya itu game Pokemon World cuy. Jadi di sini itu Pokemon ini katanya itu satu developer sama Pocket Incoming, kalau kalian tahu ya, yang pernah main Pocket Incoming pastinya itu tahu ya. Dan game ini itu satu developer sama Pocket Incoming cuy. Dan kita bakal lihat ya untuk gameplay dari si Pokemon ini cuy. Namanya Pokemon World cuy ya. Dan di sini gue sudah menentukan ya untuk di server 20 ya, server terbaru dari Pokemon World ini. Langsung aja kita bakal lihat sama-sama dari gameplay dari si gamenya ini cuy ya. Oke. Oke, jadi di sini gue bakal matiin dulu ya untuk facecam-nya karena itu patah-patah cuy kalau misalkan gue pakai facecam-nya. Dan di sini kita bakal disuruh pilih ya antara Satoshi sama si Marnie ini cuy ya. Dua karakter yang berbeda ya. Jadi gue di sini bakal pakai si Satoshi ya. Kita bakal ganti dulu namanya menjadi Jamal. Oke, kita ganti jadi Jamal. Oke, okay, nice banget ya. Udah loading. Wah, ini ada Mewtwo ya. Ini kayaknya Mewtwo ini spesial cuy ya. Oke, okay, dan ini untuk tutorialnya ya. Di awal-awal seperti biasa. Kita lihat dulu. Oke, okay, Battle Star. Nah, di sini kita udah bisa lihat ya untuk gameplay dari si Pokemon World ini. Oke, okay, kita pencet oke. Okay. Wah, ini sih grafiknya bagus banget cuy. Grafiknya bagus banget ini. Wah gila. Oke, kita pakai skill Metal Zone. Wah gila, bagus banget cuy. Ini grafiknya itu, kalau menurut gue grafiknya itu 3D gitu ya cuy ya. 3D gitu ya. Kalau dibandingin sama Pocket Incoming sih bagus, masih bagus. Maksudnya beda-beda gitu ya cuy. Tapi sama-sama bagus lah intinya cuy ya. Oke, kita bakal coba dulu ya untuk skill-skillnya. Oke, gila. Keren banget sih. Skill-skill animasi skillnya juga bagus ya. Tapi masih bagus Pocket Incoming menurut gue cuy. Oke. Wow. Rayquaza-nya. Dan di sini ada salah satu Pokemon favorit gue yaitu Zekrom ya. Pokemon favorit gue itu Zekrom ya. Gue suka banget sama si Zekrom cuy. Dan gue bermain di Pocket Incoming pun paling suka pakai Zekrom ya. Oke, wah ini sih AOE ya. Untuk si skillnya Zekrom ini AOE dia. Oke, kita bakal lihat ultimate-nya. Oke, apa nih? Oke. Wah. Oke, ini dia ultimate-nya dari Pikachu, Thunderbolt. Gila, AOE cuy ya. Ultimate dari Pikachu-nya AOE cuy. Oke, Dragonite. Wah, bagus juga sih. Animasi skill-nya bagus ya. Oke, Zapdos. Ngeluarin petir. Oke, nice banget. Langsung kena petir ya. Oke, Mewtwo. Wah, ini Mewtwo-nya nih. Oh, gila, ngeluarin bola semangat cuy. Wah, bagus banget sih ini. Oke, Zekrom ini dia. Dewa petir cuy. Anak buahnya Zeus sepertinya ini. Wah gila, bagus banget sih animasinya. Ini sih worth it banget ya buat kalian mainin ya. Game-game santai kayak gini cuy. Wah gila animasinya cuy. Grafiknya juga bagus juga sih. Wah parah sih ini. Bagus cuy grafiknya. Oke. Masih... sepertinya masih ini ya, masih tutorial cuy. Oke, kita disuruh tutorial dulu. Oke, kita gacha dulu cuy ya. Kita summon dulu. Kita summon dapat apa nih summonnya. Oke, ada Teh Yuli tentunya di situ. Oke, dapat apa? Kita gacha, ada gachanya tentunya. Wah gila, animasi gachanya juga bagus ya. Oke, kita pencet. Dapat apa? Dapat Magna Zone. Siap. Dapat Magna Zone dong. Oke,
Lumayan ya untuk awal-awal dapat Magnezone, cuy. Ini gue nggak tahu nih cara dapat Mewtwo-nya itu gimana, cuy ya. Mungkin teman-teman udah ada yang main duluan ya untuk game ini. Oke, ada Groudon. Groudonnya malah SSR. Oke, siap. Oke, Star. Ih, gila grafiknya bagus ini. Oke, nice. Langsung, wah ada shield-nya, cuy. Oke. Untuk si Magnezone ini dia punya shield ya. Oh, gila sih. Ini kayaknya pasifnya si Magnezone dia. Oh iya, ada pasifnya. Ada shield-nya. Shield-nya ini kayaknya pasifnya si Magnezone deh. Soalnya dia ada ininya, cuy. Shield-nya. GG juga si Magnezone ini ya. Pasifnya. Oke, ih gila bagus banget sih grafiknya, cuy. Keren. Gue suka sih kalau game-game grafik bagus sih. Siapa yang enggak suka ya game-game grafik dengan grafik yang bagus, cuy? Pastinya semuanya suka, cuy ya. Oke. Dan juga tentunya ini game-nya ringan banget ya. Enggak terlalu gede, cuy. Cuma 600 MB-an ya. Ya, sekitar 600 lebih lah ya. Enggak nyampe 2 GB-an. Kalian udah bisa mainin game sebagus ini, cuy. Walaupun gamenya legal, ilegal ya. Bukan game legal, cuy. Oke, di sini kita disuruh battle lagi nih sepertinya. Ya, kita bener suruh battle lagi, cuy. Oke, kita battle dulu ya. Wah, ada si Swampert ya. Wah, gila ada si Swampert, cuy. Wow. Oke, kita serang Swampertnya sama si siapa ya itu yang penguin? Si Pororo. Oke, ada shield-nya. Wah, gila shield-nya. Shield-nya tebel banget ya. Shield-nya tebel banget loh. Gila. Oke, kita ultimate dari Magnezone dan Pikachu-nya, cuy. Oke, ultimate dari Magnezone. Wah, langsung mati dong. Pikachu, oke, Electro Ball. Wah. Ada slow motion-nya loh. Pas si Pikachu-nya ultimate itu ada slow motion-nya, cuy. Wah, GG parah sih. Keren juga sih ini. Gila bagus. Bagus banget sih ini. Keren. Oke, kita disuruh upgrade lagi. Oke. Kita training. Oke, training lagi sepertinya. Ini buat naikin atau dapetin skill. Oh, oke, bener ya. Dapetin skill selanjutnya. Oke, nice. Kita dapat skill selanjutnya di sini, kita upgrade. Oke. Wah, nice banget sih ini. Ini pasti gua bakal coba mainin terus deh. Sampai dapat Pokemon-Pokemon yang bagus ya. Ya, buat selingan dari Arteri Gear Fusion lah ya. Kalau misalkan Arteri udah selesai semua dailynya, jadi gue pindah ke game Pokemon ini, cuy. Oke, kita disuruh ngelawan lagi ya. Oke, kita serang dulu. Wah, dia ada Zapdos, cuy. Zapdos, Pikachu, sama Magnezone. Tipe listrik semua, siap. Oke. Ada pasifnya. Nice banget. Wah, gila. Paralis, anjir. Magnezone dia kuat juga ya. Oke, kita ultimate. Langsung kita ultimate aja, cuy ya. Oke. Nice, langsung mati, cuy. Oke, ini dia ultimate dari Pikachu. Oh, gila. Ada slow motion-nya, cuy. Gila, GG parah sih Pikachu-nya. Oke, kita serang lagi. Set. Oke, langsung mati, cuy ya. Langsung mati, cuy. Pokemon si Zapdos-nya. Siap. Kali serang langsung modar dia, cuy. Oke deh teman-teman semua, jadi kayaknya cukup sampai sini dulu ya. Dan kayaknya di sini gue dapet Zapdos, cuy ya. Ini gue dapet Zapdos, lumayan banget sih. Kayaknya gue bakal akhirin dulu video kali ini ya. Dan di sini kayaknya masih tutorial, cuy. Dan gue bakal lanjutin dulu sampai gue dapet diamond untuk menggacha di game ini, cuy.
ini kita bakal lanjut di video selanjutnya ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua, jangan lupa di like, comment, dan subscribe cuy ya, dan juga bantu share ke teman-teman semua. Jadi gue Nandul pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.